Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan coba mengulas sedikit tentang 10 manfaat yang luar biasa dari air cucian beras. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak orang yang belum mengetahui besarnya manfaat air beras bagi tumbuhan ataupun untuk kecantikan kulit tubuh. Manfaat sisa air beras setelah memasak nasi ternyata sudah lama digunakan sejak dari 1000 tahun yang lalu. Ketika kita mencuci beras, sering sekali langsung kita buang begitu saja. Padahal air cucian beras punya banyak sekali manfaat untuk kecantikan dan juga untuk menyuburkan tanaman. Mengapa tanaman subur jika disiram air beras? Karena, menurut Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM, air cucian beras sebenarnya memiliki beberapa kandungan seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, vitamin B1. Nah itulah mengapa tanaman yang disiram air beras menjadi lebih cepat suburnya. Berikut ini detail lebih mendalam dari manfaat luar biasa dari air cucian beras untuk tumbuh tanaman kalayan, yaitu yang pertama, sebagai zat perangsang tumbuh. Jadi air sisa cucian beras ini bisa dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman. Karena air beras memiliki kandungan karbohidrat dan juga vitamin B1 yang dapat menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan juga gabberlin. Auksin bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan pada pucuk tanaman dan juga memunculkan tunas baru. Sedangkan gabberlin bermanfaat untuk merangsang akar pada tumbuhan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan. Dengan kita memfasilitasikan sisa air cucian beras dalam satu minggu, ternyata ditemukan yang namanya khamir di dalam fermentasi air beras. Khamir diketahui bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman kita karena mengandung hormon dan enzim yang dapat meningkatkan jumlah sel aktif dan juga perkembangan akar pada tumbuhanan, serta menentukan zat-zat antibakteri yang sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Selain mengandung khamir, air fermentasi sisa cucian beras juga mengandung fosfor yang sangat bermanfaat untuk tumbuhan. Fungsi fosfor sendiri yaitu untuk mendorong pertumbuhan tunas, kemudian akar tanam, serta bermanfaat pada saat masa generatif tanaman. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan patogen. Air sisa cucian beras mengandung keanekaragaman mikroorganisme yang baik yang dapat melawan bakteri jahat yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Salah satu mikroorganisme yang dihasilkan dari air cucian beras yaitu bakteri Pseudomonas yang merupakan mikroorganisme pelarut fosfat yang dapat beradaptasi dan memperbanyak diri pada akar tanaman kita, sekaligus juga dapat menghambat perkembangan patogen pada tanah tumbuh kita. Yang keempat, sumber energi tanaman. Di dalam cucian air beras mengandung karbohidrat, fungi karbohidrat sendiri, yaitu sebagai sumber energi bagi semua makhluk hidup. Karbohidrat yang ada pada air beras berfungsi sebagai pasokan energi pada tanaman kita dan mempercepat pertumbuhan tanaman serta mengalami pembungaan yang lebih cepat pada tanaman. Kelima, dapat merangsang pertumbuhan vegetatif. Air bekas cucian beras dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi pemberian air besar di saat masa vegetatif tanaman itu bagus sekali untuk perkembangan tanaman. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah duan tanaman, kemudian berat badah tanaman dan berat kering tanaman. Selain bermanfaat untuk taman, air beras juga bermanfaat untuk kecantikan. Apakah benar air cucian beras bermanfaat untuk kecantikan? Ya, Karen wanita di Jepang dan Cina sudah menggunakan air beras untuk perawatan kulit dan rambut. Meskipun hal itu belum ada penelitian yang jelas, namun masyarakat Jepang dan Cina sudah menggunakannya dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Apa saja sih manfaat dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita bahas di bawah ini beberapa manfaat dan bagaimana menggunakannya. Yang pertama, membuat wajah lebih cerah dan bercahaya. Air cucian beras ternyata dipercaya untuk membuat kulit wajah lebih cerah dan bercahaya asal penggunaannya dilakukan secara rutin. Caranya dengan menggunakan air cucian beras ke kapas kemudian diusap di wajah, kemudian biarkan hingga mengering dengan sendirinya. Lakukan secara rutin 2-3 kali seminggu. Yang kedua, mengatasi jerawat.
Kandungan allantoin di dalamnya dapat membantu mengatasi jerawat yang sedang meradang dan mampu mencegah jerawat timbul kembali. Yang ketiga, menyamarkan noda hitam. Kandungan orizonal pada air cucian beras ternyata mampu memudarkan flek hitam ataupun bekas jerawat. Selain itu juga bisa mencegah pigmentasi atau penggelapan warna kulit. Yang kedua, mengatasi jerawat. Kandungan allantoin di dalamnya dapat membantu mengatasi jerawat yang sedang meradang dan mampu mencegah jerawat timbul kembali. Yang ketiga, menyamarkan noda hitam. Kandungan orizonal pada air cucian beras ternyata mampu memudarkan flek hitam ataupun bekas jerawat. Selain itu juga bisa mencegah pigmentasi atau penggelapan warna kulit. Caranya dengan menggunakan air cucian beras ke kapas, kemudian diusap di wajah, kemudian biarkan hingga mengering dengan sendirinya. Lakukan secara rutin 2-4 kali seminggu. Yang keempat, meningkatkan kesehatan kulit kepala. Selain kulit wajah, air cucian beras juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit kepala. Kandungan antioksidan tinggi dapat membuat kulit kepala tetap ternutrisi dan dapat membantu merangsang pertumbuhan rambut. Caranya cukup dengan mengaplikasikan air beras dicampur dengan esensial setelah rambut dikeramas. Diamkan selama 15 menit kemudian bilas dengan air dingin. Yang kelima, membuat rambut berkilau menggunakan air beras sebagai campuran shampoo untuk dikeramas. Dapat membantu rambut terlihat lebih berkilau dan sehat. Caranya, dengan mencampurkan shampoo dengan air beras, kemudian oleskan secara merata pada rambut dan dibilas sampai bersih. Itulah beberapa manfaat air cucian beras untuk tanaman dan kecantikan. Semoga dapat membantu dan memberikan manfaat untuk tubuh dan tanaman di rumah kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.